Kita panen cabai dulu. Wah, cabainya wis sampe. Bersama Mbak Pipit. Dah, sore. Mate cabe sampe si ijo-ijo iki. Oh. Ayo hati-hati nak. Ini. Ayo. Bersama Fatar. Kemarin itu ya. Kemarin mateng-mateng banyak kan. Kalau udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Garo Sawah di mana pun berada. Salam jumpa pagi Minggu September. Salam satunya nonton 22 menit dan satu Garo Sawah. Oke. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat di liburan weekend Minggu. Kita ikutin masak kenjel. Iya. Apa sih yang namanya keren? Oh, kenjel ya, oke. Oh, seger-seger, bro. Iya, pedes. Kenjel. Nah, keren kan orang pedes. Namanya apa ini? Ken? Namanya apa? Anak tempe. Kenjel? Mana? Tempe. Gulanya seprapa terus. Gula, Mak. Asir. Kita masak kenjel sama Mbah ya. Oh, itu. Potong-potong dulu. Oh, potong-potong kenjelnya tuh. Wow, banyak kali ini. Kenjel. Bersama apa tak? Wah, ikan nasi. Kenjer, kenjer. Zaman. Kita siap-siap bareng Mbak Pipit masak kenjer rumah. Kenjer. Aku sih penasaran masa genjer-genjer gitu. Iya, Pak. Punya weekend kali ini kita nge-vlog masa genjer-genjer.
campur. Ya enggak apa-apa toh. Perlu semreyek ke. Ini kan judulnya masak gejer iki. Lur. Suwe kata mang gejer iki. Ayam minggir, daging minggir, makan jero tempe sih masih beli. Masak. Wei, ambun nerek semua tepe. Masak bareng. Masaknya ginger. Tempe, ginger, sambal. Manyos. Wih, tambahin asin. Ikan asin, tempe, terong, sayur asem, sambal. Ini dia dalam genjer. Ikan coba ya. Coba lur, coba. Dan genjernya. Suwe gak tau man genjer ya. Dan asin. Ayo makan. Asin. Timo. Sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim.
makan genjer ya. Akhirnya sampai juga. Fatra lah. Iya. Sampai ini kalau. Avatar juga makan genjer ya. Tuh. Dah. Avatar makan genjer. Udah break tuh. Halo break. Salah aja boleh. Ah, sambal. Menarik itu. Ayo. Eh, sahabat Rosa dimanapun berada, itu tadi ya weekend bareng keluarga di kampung. Kesempatan kita makan bareng, sudah lama makan masak genjer bersama Kak Pipit, Mbak Sri, Entong, sama Avatar. Doyan Avatar. Selamat weekend bersama keluarga dimanapun berada, mudah-mudahan tetap menjaga protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan tidak berkerumun dulu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Itu tadi, terima kasih, salam sapritnya, wallahul muwaffiq ila akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.